Selamat datang kembali di channel kami di Mr. Brightside Auto Detailing Jakarta. Buat yang pertama kali nonton, perkenalkan saya Adi Chandra. Kami dari Mr. Brightside Auto Detailing yang beralamat di Jalan RS Fatmawati nomor 80J Jakarta Selatan. Oke, kali ini kami ada pengerjaan satu unit mobil baru Range Rover Sport yang keluaran terbaru, fresh dari dealernya. Terus akan seperti apa pengerjaannya? Nanti kita akan saksikan sama-sama kondisi mobil Range Rover Sportnya pada waktu baru nyampe di tempat kita. Ya mungkin nanti sambilan kita kerjakan, kita lihat penampilannya. Pastinya akan ada terjadi perubahan dari sebelum kami kerjakan dan setelah kami kerjakan. Baiklah, nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, dan buat yang pertama kali nonton jangan lupa juga di subscribe. Buat yang udah nggak sabar, mari kita saksikan bersama-sama pengerjaan dari Range Rover Sport yang berwarna hitam ini. Yang namanya mobil baru ya pasti memang paint correction-nya nggak serumit kalau mobilnya udah pernah dipakai bertahun-tahun ya. Ya terutama bagian detailnya mungkin ya. Tapi kalau dari paint correction apa pemolesan itu mungkin akan mirip-mirip karena kita nggak ada pilih-pilih. Oh ini bagian ini baretnya sedikit, kita poles sedikit aja, nggak bisa aja. Maksudnya semua panel itu pasti akan dipoles terlebih dahulu. Oke. Di sini saya juga mau menyampaikan apa benefit dari mobil yang udah di coating ya, dan terutama di tempat kita itu benefit yang kalian dapatkan adalah adanya garansi 2 tahun dalam setelah pengerjaan nano coating. Jadi dalam arti misalnya mobil Range Rover Sport ini kita kerjakan sekarang di coating, lalu 6 bulan kemudian dia lihat interiornya mungkin ada bekas makanan, atau ya biasanya kalau punya anak kecil ya leathernya tuh agak kotor, terus kusam, terus baunya mulai nggak enak, terutama buat yang musim hujan seperti sekarang nih. Oh, habis kita dari luar terus ke dalam mobil kakinya bekas kayak air becek-becek gitu, terus kena karpet, terus ya otomatis kan interior itu kan jadi lembab, ya itu otomatis perlu pembersihan. Nah makanya nggak usah khawatir, di saat musim hujan seperti sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali maintenance. Ya udah, kembali ke sini, terus mobilnya kita bersihkan lagi, lalu kita poles kacanya juga. Jadi kalau misalnya Anda nyetir pada waktu musim hujan kan kelihatan banget tuh kalau mobilnya udah mulai kacanya berjamur. Terus satu lagi, kita akan memberikan free fogging kendaraan. Jadi dalam arti fogging itu berguna untuk membunuh bakteri ya. Jadi, dan katanya sih virus juga. Jadi AC-nya otomatis kita seperti kita bersihkan dengan fogging, AC dinyalakan, otomatis AC-nya juga baunya jadi lebih fresh. Terus
bagian-bagian yang tidak tercapai oleh tangan itu bisa lebih bersih karena ada kandungan disinfektan yang terdapat di dalam fogging. Jadi ya benefit yang kalian dapatkan yaitu garansi. Terus ya otomatis perawatannya juga jadi lebih mudah ya. Kalau mobil udah di coating itu debunya nggak akan seperti pada waktu sebelum di coating. Ada yang bilang kita itu nggak boleh terlalu sering mencuci kendaraan, ya itu karena kalau udah di coating mobil pun akan lebih jarang kita cuci dibandingkan mobil yang belum di coating. Mobil yang belum di coating apalagi mobil hitam. Ini kalian bisa lihat ya. Ini mobil nggak di coating. Nah, bisa lihat debunya ya. Beda dengan mobil yang kita sudah coating. Kalau kita sudah coating, dalam ruangan ini tuh sebenarnya lumayan steril ya dari debu. Jadi harusnya debunya nggak terlalu parah, tapi namanya mobil hitam tuh pasti debuan kalau nggak di coating. Nah, enaknya kalau udah di coating tuh debunya bisa lebih sedikit karena coating itu merubah struktur catnya jadi lebih licin dan lebih keras, sehingga debunya mungkin nggak sempat nempel. Apalagi kalau misalnya waxing itu debunya itu kan nempel di minyak yang dihasilkan oleh wax ya. Dan Anda nggak perlu wax berulang-ulang lagi pada seperti zaman dulu kala. Jadi tinggal coating, 6 bulan sekali maintenance, mobilnya jadi terlihat kinclong dan bisa dibilang effort untuk merawatnya jadi lebih sedikit. Baiklah, mari kita lihat proses selanjutnya, yaitu proses proteksi.
koreksinya udah, proteksinya juga udah, berarti sekarang waktunya kita melihat hasil dari pengerjaan kami akan seperti apa hasilnya. Mari kita bersama-sama lihat. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like kalau Anda senang dengan video kami, supaya channel kami lebih berkembang. Thank you buat yang udah subscribe, terima kasih buat supportnya, buat yang teman-teman yang sering nonton video kami. Dan jangan lupa kalau ada masukan boleh di komen atau kirim WhatsApp ke nomor saya 0812-91-812-911. Nomornya ada di description bawah dan alamatnya juga ada di description bawah. Jadi kalau di komen nanya alamat dan nomor telepon, mendingan lihat di description aja. Oke, saya Adi Chandra, mohon pamit dulu. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.